Welcome back Blok 2/7. Alright, macam biasa, saya sudah sampai di tempat kerja dan misi pertama ialah cari makan sebelum start semua. Sekarang saya berada di restoran Sea Bites, makan seafood. Ya, thank you very much. Potongnya tablet. Harga set lunch ini kira murah nih kalau di KL. RM 12.90 sekali lemonade. Dengan rangup ya. Selesai lunch. Coffee time di kedai sebelah office. Oke, seperti biasa, saya tidak akan tinggalkan blog ini kosong tanpa informasi yang berguna kepada kamu. Oke, isu hari ini pasal YouTuber baru. Saya baru saja tengok si Nelson punya video. Dia upload tentang kesilapan YouTuber baru. Ya, betul banyak silap YouTuber baru. Apa yang orang silap, suruh subscribe macam tu, macam suruh ni. Padahal video baru sikit. Oke, rules YouTube ini. Kalau kamu mau maju di bidang YouTube ini, ada satu saja yang perlu kamu masukkan ke dalam kepala kamu sekarang, ialah konten. Maksud saya ialah buat konten yang power. Okay, power bukan segi editing atau apa semua, ialah menarik, berguna, berinformasi, buat orang enjoy. Kau buat satu program kau sendiri di dalam tu, kualiti itu yang kena jaga. Jangan kamu expect kau buat itu ini yang biasa saja tapi kamu harap orang subscribe. Sebenarnya orang subscribe kerana dorang mau tunggu kau punya next video. Okay, baru-baru ni saya dapat inspirasi lah daripada satu budak ni. Saya post something dekat community, dia reply, saya dapat 18,000 guna handphone sejak, kalau boleh dia mau kamera ni, bagilah saya. Ada juga kamera Canon G7X. Sekali aku masuk lah pergi channel dia, tengok, yes, dia ada 18,000 subscriber. Kepada adik tu, kalau tengok sila komen di bawah, siapa kau. Dan saya tengok dia memang guna handphone, tapi dia ada 18,000, sedangkan video dia tidak berapa terang. Okey, rahsia dia sebab dia punya konten tu menarik. Okey, dia memang natural, funny, lucu kan. Dia ada buat simple intro video. So, itu bukti dia bahawa menggunakan handphone pun boleh naik kau punya subscriber. Janji kau punya konten tu ada jalan cerita ya, boleh memberi informasi ya, karakter yang menarik. Nah, itulah. Jangan pernah expect yang kau buat biasa-biasa je, macam tidak connect to people, tapi kamu mau orang subscribe. Tiada guna kalau dia subscribe dan tak tengok video-video kau yang lain. Okey, ini satu saya mau cakap. Satu kali pun saya tak pernah minta subscribe kepada orang. Tidak pernah sama sekali. Okey, kali ketiga sudah saya cakap ini ialah fokus pada kamu punya konten. Okey, memang konten menarik, subscriber naik. By the way, ini ialah white coffee ice. Okey. Kenapa kopi dipanggil white coffee? Sedangkan kopi itu black. White bukan bermaksud dia tambah susu, okey. Sejarah dipanggil white coffee ini zaman dululah. Biji kopi yang dorang proses tu memang sangat-sangat suci lah, bersih apa semua. Last-last dipanggil white coffee, right? Okey, memandangkan saya sudah duduk dan minum di sini, tambah satu lagi untuk kamu, okey. Di dalam hidup inilah, kira apa-apa pun bidang, bukan YouTube ini saja, okey. Kalau kamu mau berjaya, kamu memang kena usaha sendiri dahulu. Contoh dia atlet. Bila mau jadi pelari yang terhebat, di belakang semua itu dia training satu-satu orang, dia usaha diet apa semua untuk menjadi yang terpantas. Di situ tiada orang tepuk tangan untuk dia, okey. Tapi bila dia sudah berjaya di balapan semasa pertandingan, baru orang tepuk di situ, okey. Kamu kena terima itu semua, okey. Tiada supporter, belum ada supporter, semakin ada ya. Itu cuma langkah-langkah untuk menuju kejayaan. It's normal kalau ada subscriber sikit, okey. Viewers sikit. It's normal. Penat beli ni di kedai.
Studio Snack. Ini kalau si JB nampak nih, makan banyak, marah. Oke, lens 18-135. Kita tes power. Ini kan, nampak tidak bulat. Nampak handsome sikit. Itulah beza white lens dengan lens ini. Okey, ini dua saya lukis. Ini nampak ni. Tap. Jimi Hendrix. Selesai di studio hari ini, time untuk balik. Saya berada di rumah sudah. Thank you for watching kepada kamu yang menonton sehingga sekarang ini. Okey, kita cerita sedikit lagi pasal DSLR kamera ini. Jika kamu memilikinya ataupun kamu mau beli, contoh dia kau beli, ada free satu lens. Mungkin lepas tu kamu kena tambah lens lain untuk ikut keperluan apa yang kau mau. Kau mau yang beli zoom, kau mau yang background blur, kau mau yang wide, nah, macam itulah. So, kesimpulan dia, bila kau ada DSLR, kau akan beli itu ini lagi. Okey, dia sangat menggoda dari segi aksesoris yang lain seperti gimbal, stabilizer, apa semua, light. Dia memang perlu begitu. Okey, kepada kamu cameraman, videographer yang tengok ini, betul kan, kamu boleh komen dia apa barang yang kau beli yang paling mahal. Boleh tulis apa yang menggoda, betul, apa yang kau mau beli next kepada kamu videographer, fotografer semua. Okey, kita akan jumpa lagi di vlog besok. Yang paling syok daily vlog ni, kau boleh cakap jumpa besok sebab memang kena buat vlog besok, okay? So sekarang saya akan edit video dalam 1 jam dan selesai semuanya. Thank you for watching.